guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Ile Rosa. Di video kali ini aku akan adain vlog jalan-jalan ke Lais Bilulu ya guys. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa bantu di subscribe dulu ya guys. Lais Bilulu ini tepatnya di Desa Pronggil, Kecamatan Tinada, Kabupaten Pakpak Barat. Jarak tempuh dari rumah ke Lais Bilulu ini sekitar 60 menit ya guys. Kebetulan kami ini ada 3 kereta ya guys. Kami ada 6 orang. Jadi di sini kami lagi berembuk untuk mencari parkir guys. Nah, kebetulan di sini biaya parkirnya 5.000 ya guys satu kereta, udah termasuk orangnya. Pokoknya kita cukup bayar 5.000 aja gitu. Nah ini dia guys, kami sekarang lagi mau turun ke bawah ya guys ya. Ini membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk turun ke bawah. Dan ini jalannya tangga-tangga kayak gitu ya guys. Pokoknya kalau misalnya kita jalan, kita hati-hati aja ya guys. Nah ini dia guys, kami udah sampai di bawah ya guys ya. Kami udah sampai di air terjunnya ya guys. Nah ini dia, ada tangga-tangga seperti ini. Ini pemandangannya indah banget loh guys. Lihat guys. Di sini kami kebetulan nggak mandi ya guys ya, kami cuma foto-foto aja. Nah di sini yang mandi pun cowok semua guys. Dan ini warna airnya hitam kemerah-merahan gitu ya guys ya. Tapi walaupun kayak gitu nggak bahaya ya guys ya, asal kita ke tempat wisata ini jangan ngomong sembarangan ya guys. Dan di sini kebetulan ada pelangi ya guys ya. Biasanya dibilang orang tua zaman dulu kalau ada pelangi itu di sungai, itu tandanya dia lagi minum katanya guys ya. Kita nggak tahu entah betul atau enggak, tapi itulah dibilang orang tua zaman dulu. Ini kami lagi jalan mau naik ke atas lagi ya guys ya. Waktu untuk naik ke atas itu kurang lebih 6 menit gitu ya guys ya. Dan di sini kita memang betul-betul membutuhkan tenaga yang sangat ekstra ya. Ini kami udah sampai di atas ya guys. View-nya indah banget loh guys. Di sini kami nggak pala terlalu lama, kami cukup berfoto aja gitu guys, terus buat TikTok yang bagi yang buat TikTok.
di sini fasilitasnya ada kamar mandi pria dan wanita, ada juga masjid ya guys, sama gereja. Setelah itu kami langsung turun ke bawah ya guys ya. Di sini kami langsung ke parkiran dan di sini aku nggak record semua videonya. Ini dia guys, kami udah sampai di parkiran dan di sini kami langsung bergegas untuk pergi ke tempat lain lagi ya guys ya. Di sini kami lagi berembuk guys untuk mencari jalan pemotongan. Di sini kami mau ke wisata kalau nggak salah Geleng Sindeka ya guys ya. Oke guys, pantengin terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan di-subscribe. Bye-bye.